Satu persatu kendaraan dihentikan dan petugas memeriksa surat hingga kondisi di dalam kendaraan. Seiring libur panjang, aparat Polrestabes Sidoarjo Rabu siang menggelar sweeping terhadap sejumlah kendaraan roda 4. Sweeping khususnya kendaraan pribadi dari luar kota Sidoarjo yang melintas di batas kota. Dalam sweeping, polisi memantau penerapan aturan protokol kesehatan, penggunaan masker dan jaga jarak penumpang dalam kabin kendaraan. Petugas yang menghentikan pengendara yang tidak memakai masker atau mengangkut penumpang tanpa jaga jarak. Hal ini sebagai langkah antisipasi menekan penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir pekan. Menjaga protokol kesehatan, karena Sidoarjo ini kan sekarang sudah zona orange yang mau menjelang kuning. Ya, kita juga antisipasi warga-warga pendatang ya dari Surabaya atau dari luar Sidoarjo ini. Sweeping yang dilakukan secara berkala di sejumlah titik batas kota Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya, Pasuruan, dan Mojokerto.